Selamat pagi. Selamat pagi murid-murid kelas Boba Boy. Apa khabar semua? Dah lebih seminggu kita tak jumpa kan? Ya. Baru hari ini kita dapat jumpa untuk mata pelajaran pengurusan diri. Hari ini cikgu akan mengajar untuk membasuh kasut sekolah anda. Baik. Sebelum cikgu mengajar cara-cara yang betul untuk membasuh kasut, cikgu akan memperkenalkan peralatan yang diperlukan untuk membasuh kasut. Yang pertama, kita memerlukan sabun pencuci, berus dan juga kasut yang kotor. Sebelum cikgu mengajar tentang langkah-langkah mencuci kasut, jom kita tengok video dulu. Langkah yang pertama adalah kita perlu basahkan kasut yang kotor menggunakan air. Kedua, kita perlu meletakkan sabun pencuci di dalam basin. Ketiga, kita menggunakan berus untuk mencuci kasut yang kotor. Selepas kasut yang kotor telah dibersihkan menggunakan berus, kita perlu membilas kasut yang kotor menggunakan air yang bersih. Langkah yang akhir sekali adalah kita mengeringkan kasut yang telah dibasuh . Cikgu berharap agar semua murid kelas Bobo Boy akan mengikut langkah-langkah yang cikgu telah tunjukkan sebentar tadi. Tolong basuhkan kasut sendiri tanpa mengharapkan ibu bapa. Ibu bapa diminta untuk uploadkan gambar ataupun video di dalam grup Bobo Boy selepas murid-murid telah membasuhkan kasut. Saya mengharapkan kerjasama semua ibu bapa untuk menyelesaikan tugasan yang diberi oleh cikgu hari ini. Sekian, terima kasih. Kita akan berjumpa pada minggu depan. Bye!